Baik bosku, di sini akan sedikit saya jelaskan terkait digital speedometer yang versi 3 ini ya, yang GPS ini. Nah, GPS ini bukan GPS untuk pelacakan, tapi GPS ini buat kilometer speed ya. Jadi pakai GPS, tidak lagi pakai sensor speed. Jadi lebih simpel, lebih mudah, lebih praktis untuk naruh ininya. Jadi nggak perlu bingung lagi untuk naruh sensor speednya ya. Nah, di sini ada COG, ini derajat dari titik satelitnya. Trip ini trip odokilometernya ya. Di sini ada sein kiri, high beam, sein kanan, water temp, indikator bensin, saat habis, oli samping, netral, top gear. Di sini RPM, di sini ada baterai. Di sini juga ada RPM di indikator LCD-nya ini ya. Jadi di sini ada RPM dan jarum RPM. Nah, untuk warnanya yang sebelah kiri ini bisa dirubah hingga 7 warna. Ini 7 warna, bebas mau diganti. Ini sengaja saya coak biar mudah untuk ganti warnanya ya, sama di sini. Nah, untuk yang sebelah sini, di sini ada 34 warna untuk yang di bagian RPM-nya. Ini ada 34 warna. Nah, settingnya tinggal ini aja untuk ganti warnanya. Kalau yang lain nggak perlu dirubah-rubah karena itu udah settingan permanen ya, udah di set. Nah, ini ada 34 warna di sini. Nah, tinggal di sesuaiin masing-masing sesuka kalian. Ini ada 34 warna. Nah, di sini ada yang embossnya greedy dan emboss emboss greedy dan emboss ninja ya, untuk variannya. Nah, ini untuk kelengkapannya dapat sensor temperatur, GPS-nya, sama ini ya, wiring set plug and play ke kabel bodinya. Nah, RPM-nya nanti ikut ke positif pulsar. Jadi penjelasannya segitu aja ya bosku ya, mudah-mudahan tidak ada miss ya. Terima kasih.